Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik dengan topik kita kali ini adalah uh, types of news ya. Jadi tipe-tipe atau jenis dari berita ya. Semoga rekan masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat belajar pada hari ini. Sekarang kita masuk kepada arti berita terlebih dahulu atau news itu ya, news definition. Kalau kita melihat news itu apa, news is information about current event. Jadi berita itu adalah suatu informasi tentang peristiwa terbaru. Nah, ya. Jadi yang baru ya, yang paling baru, current, terbaru ya. Nah, this may be provided through many different media. Nah, mungkin saja dilengkapi dengan berbagai banyak jenis media ya. Ada misalnya kata-kata, printing, cetak, postal, sistem ya, broadcasting, penyiaran, ada elektronik ataupun testimoni dari observer, pengamat ya, ataupun saksi. Nah, jadi kalau kita melihat definisi Berita dari teori ini, nah, itu adalah informasi, ya, suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang, apakah dia seorang ahli atau saksi, yang menceritakan tentang informasi terbaru, kegiatan terbaru, ya, nah, bisa saja nanti dalam penyiaran, cetak, ataupun elektronik kira seperti itu ada juga berita itu yang memiliki definisi lain seperti news is a truly concise and accurate report of the event berita itu merupakan suatu laporan yang benar, concise tepat, akurat tepat ya, concise jelas ya dari sebuah peristiwa jadi berita itu merupakan suatu laporan ya bagaimana suatu peristiwa itu dilaporkan atau disampaikan kepada khalayak ramai secara benar jelas dan tepat nah kira, kira seperti itu a news is the report of an event what an event itself jadi berita itu melaporkan sebuah berita dari sebuah peristiwa nah, jadi laporkan sebuah berita dari sebuah peristiwa ya news means the record of the event that has taken place in a particular era jadi berita itu berarti rekaman ya rekaman dari sebuah peristiwa terhadap satu tempat pada satu area tertentu jadi kalau kita lihat berita itu merupakan record ya, rekaman ya dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlangsung pada suatu daerah tertentu. Gitu ya. The significant element of news is that an event in which some kind of action take place. Nah, yang paling penting lagi dari berita itu adalah adanya suatu peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sudah terjadi ya dari satu kegiatan tersebut it is a report in which the action is described jadi bagaimana sebuah aksi atau tindakan tersebut dinarasikan ya dinarasikan atau diceritakan atau digabayangkan dan juga recorded nah, direkam ya jadi berita itu Kemudian direkam, highlight, tampilkan, dan juga direkam ya. Nah. News is written, conference mana? Jadi berita itu juga ditulis dalam bentuk kesopanan ya, yang berapa dipahami, conference mana namanya? There should be one audience of a class readership. Artinya ketika sebuah berita itu ditampilkan, sebaiknya dia memiliki penonton khusus satu nah, itu maksudnya ya penonton tertentu to whom the description is to be presented in print or on the air on TV or movie screen News should provoke into recipient or at least some of them to thought or action jadi mereka berharap dengan adanya berita tersebut akan ada suatu tindakan Ataupun pola pikir yang berbeda nah, dari terhadap berita yang ditampilkan, oke. Jadi, kira-kira itu definisi dari sebuah berita. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri dari sebuah berita, itu nah ada beberapa bagian. Yang pertama, itu akurasi. Jadi, ketepatan jadi ketika kita melihat berita itu, harus tepat jelas, ya. Siapa pelakunya, 5W tambah H itu harus jelas. Jangan sampai mengada ada. karena kalau nanti mengada ada tidak jelas, maka akan bisa kena tangkap ya, karena kita melaporkan berita bohong ya, tanpa ada uh, ketepatannya ya. Ada juga balance atau imparsial artinya tidak boleh memihak. Kita sebagai karyawan atau oh wartawan, tidak boleh melakukan pemihak. Tidak, tidak boleh kita memihak. Atas berita yang kita tampilkan, apakah itu memang Walaupun tidak sesuai dengan perasaan kita, tapi ketika kita menjadi seorang wartawan, maka kita harus bisa menahan perasaan tersebut. Kita harus bisa adil kepada kedua belah pihak. Apakah itu pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan pemerintah seperti itu? objectivity ya jelas objektif kita menilai ya jelas ya tanpa ada basa-basi apa tele-tele ya nah, jadi objektifnya jelas tujuannya jelas objeknya apa nah itu yang akan kita bahas selanjutnya ada current and freshness jadi berita itu uh, concise and clear dulu ya concise itu dia jelas clear itu dia tepat, guys, seperti itulah ya. Jadi berita itu mengharus ditulis dengan ketepatan ya, dengan ketepatan dan kejelasan. Jangan sampai orang menulis berita itu bingung dia membaca uh, itu, ini berita entah berita apa gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi ketika orang baca berita itu harus jelas dia dapat informasinya langsung. Oke. Okay. Nah. Ada yang namanya current and freshness, jadi terbaru dan segar. Jadi jangan ber berita itu berita yang lama-lama gitu ya, yang sudah banyak dibahas sama orang kita buat pula gitu ya, jangan. Nah. Jadi ada current and freshness, jadi ada nilai keterbaruannya, yang barunya itu ada ya. Tidak mono itu gitu saja yang diberitakan orang ya. Nah, current itu terbaru ya, freshness itu segar, memang uh, hal yang baru tampilkan ada juga uh, kalau kita bicara tentang sources of news uh, jadi ada sumber-sumber berita ya kalau kita bicara tentang sumber-sumber berita uh, ada beberapa sumber berita sendiri yang pertama itu tentu saja reporter itu sendiri ya jadi reporter TV atau radio Bawa nah bawalah kita misalnya kalau kita lagi luar untuk meliput maka bawalah semua ya apa yang bisa kita bawa untuk meliput suatu kegiatan kadang-kadang kita tidak tahu bahwasanya kita sedang berada di depan atau di tengah-tengah pembuatan suatu radio yang apa suatu berita yang tepat atau yang bagus ya jadi reporter jurnalis itu sungguh sangat berperan sekali untuk menentukan sebuah berita yang selanjutnya adalah primary sources artinya sumber utama ya. jadi sumber utama itu harus jelas jadi bukti-bukti yang pertama gitu ya mungkin foto atau mungkin orang yang memberikan informasi kepada kita gitu ya harus jelas ya harus dilindungi dia ya harus jelas dilindungi jangan kita uh, apa diacak-acak oleh uh, orang lain ya terkait dengan primary source tidak boleh dia primary source itu data utama gitu ya kalau tidak ada itu payah kita nanti tidak menulis selanjutnya ada written source artinya sumber daya yang ter, sumber yang tertulis sumber tertulis seperti koran dokumen dan sebagainya ya harus sama juga kita baca atau bayangkan ya uh, bagaimana nanti proses penyusunannya ya supaya nanti yang written source itu dapat bergabung dan menjadi satu berita yang baik ada juga yang namanya leak dokumen, ya dokumen-dokumen yang bocor, ya, nanti bisa juga nanti jadi sebuah sumber berita, ya. Jadi berita-berita yang kurang jelas, ya, ya nah, kadang kadang ada leak dokumen di sana yang muncul, dokumen-dokumen yang bocor, gitu ya. Maka misalnya orang masuk hotel, gitu ya atau misalnya kepemilikan senjata atau sabu-sabu itu -sabu, bisa menjadi hmm. leak dokumen ya dokumen yang bocor atau ada juga yang namanya secondary sources sumber data pelengkap ya apa data kita yang bisa membuat lengkap maka itu yang akan kita tuliskan nanti ya oke okay. selanjutnya kita akan bicara tentang uh, tipe-tipe dari arti es sorry berita ya kalau kita bicara tentang tipe-tipe berita tipe-tipe berita itu dia ada beberapa bagian ya nah, ada beberapa bagian sebenarnya uh, kalau kita melihat dari informasinya slide jenis-jenis berita itu ada misalnya seperti hot news, hot nah, news itu nanti kita bahas pada penghujung slide. Hot news, news traditional news of day, nah, jadi berita yang tradisional kita pada hari ini. Jadi kalau kita bicara berita tradisional, tentu hal-hal yang berbau uh, desa ya, nah, tradisional atau yang lama, seperti itu ya, nah, atau bentuk-bentuk yang tradisional apa sih bentuknya seperti itu ya nah, kira seperti ini contohnya itu seperti ada crime oke okay. ada juga yang misalnya menggunakan istilah uh, political stories sejarah-sejarah uh, politik ada juga menggunakan education news berita-berita di bidang pendidikan ada juga yang City cancel nah, berita-berita pada seperti DPR DPRD lah ya seperti itu dia bentuknya jadi ada hard news namanya hard news itu sungguh lumayan bagus ya kalau kita ingin apa uh, menyampaikan jadi hard news itu nanti kita akan masuk juga pada poin selanjutnya itu harus tampilkan segera itu hard news namanya. Ada juga yang namanya sport news. Mungkin dari namanya kita sudah tahu ya, sport news itu adalah berita olahraga ya. Yang berita olahraga mudah lah ya. Kita sudah tahu semuanya. Hal-hal yang berbau olahraga. Ada juga namanya feature news. Feature stories profile individual organization tend to be written in narrative style rather than rational inverted pyramid or martini glass of other Jewish feature stories focus on the people aspect of the story rather than simply answering the five W and the H question nah mari kita lihat fitur-fitur uh, dari berita itu nah, profile individuals and organization and tend to be written in narrative style. Jadi berita-berita dalam bentuk fitur itu lebih banyak ditulis dalam bentuk naratif ya. Ketimbang dalam bentuk tradisional yang dikembangkan melalui bentuk piramid atau gelas martini dengan cara yang lain ya. Feature stories, cerita tentang bagian feature itu menitik beratkan kepada bagaimana orang-orang aspek manusia ya secara teori ya ketimbang bagaimana menjawab tentang 5W tambah 1H oke okay, itu yang feature itu tadi ya lebih kepada bentuknya naratif dan membahas tentang aspek-aspek sebuah kemenangan dan juga ada namanya kolom editorial. Nah, kolom editorial itu adalah sering sekali sebenarnya dibahas kolom uh, editorial often separate from the rest of the newspaper. Jadi, bagian terpisah dari sebuah berita karena memiliki jumlah halaman ya. Oke, okay. nah, jadi memiliki jumlah halaman ataupun berapa bagian yang berbeda. Misalnya kolom dan internet often separate from the rest of the because they are opinion pieces karena mereka bagian dari kelompok opini ya pendapat. Kolom are personal opinion. Jadi kalau kolom berarti kita menulis di kolom berarti itu adalah informasi kita sendiri tentang whatever topic the columnist writes about dan apapun yang ditulis oleh seorang columnist ya. <coughs> while editorial consists of collective noun, opinion ya. Yeah, of the newspaper editorial Boreal Board. Jadi kalau kita melihat apa bedanya antara kolom dengan editorial? Kolom itu lebih kepada tentang opini, nah opini seorang. Kalau dia editorial itu adalah suatu tanggapan atau tulisan dari tim. Ya. Yeah tim editor kira, seperti itu lah ya oke okay. oke okay, nah kita masuk kepada topik kita yang terakhir yaitu apa sih beda antara soft news dengan hard news nah, gitu ya hard news must be published immediately artinya sebuah berita hard news itu harus segera kita apa publish terbitkan kenapa karena beritanya itu terkait oleh waktu oleh terkait dengan konteks ya kalau kita tinggalkan maka hard news ini akan menjadi basi ya tidak menarik lagi untuk dibahas orang lain ya karena kalau bisa ya <coughs> yang harus tampil pertama kali ya sedangkan soft news itu boleh saja beritanya itu terbit kapan saja disesuaikan dengan waktunya ya yang penting cocok momennya dengan beritanya maka boleh saja muncul. Tapi kalau dia hard news harus diterbitkan saya sore sore hari, saya malam malam hari ya karena itu takut nanti berbeda uh, ya. Yang kedua hard news fokus on actual. Jadi hard news itu lebih ke pembicaraan tentang fakta saja, hal yang nampak aktual ya, yang tepat. Sedangkan kalau dia soft news lebih kepada ketertarikan. Jadi kalau orang tertarik ya bisa saja dengan berita soft news ya tapi kalau tentang hard news itu nanti hal yang aktual yang terbaru apa gitu ya nah, kalau di soft news tidak ada membahas itu ya nah, membahas itu lebih kepada hard news nah, jadi kalau soft news lebih kepada tertarikan saja ya selain uh, interest ya Kalau kita bicara tentang informasi, kalau di hard news informasinya itu terletak di awal, nah, di awal dia, di awal informasikan orang terbangun semua, baru beritanya apa, oke? Okay. Nah. Kalau misalnya soft news itu intinya itu bisa dimana-mana dan kalian kali tidak sesuai dengan baik ya tergantung bagaimana mood si penulis untuk menulisnya gitu ya. Ada juga yang, yang nomor 5, hard news information only walls of news are for information and entertainment. Eh, okay. hard news is around 100-200 words. Nah, ini. Jadi hard news itu terbatas jumlah kata-katanya yaitu 200 saja paling panjang. Sedangkan soft news itu boleh menulis lebih, panjang ya. Boleh-boleh nah, saja, ada masalah nanti itu. Yang kelima, Hard news itu lebih hanya Sebagai sebuah informasi Tapi kalau soft news Itu lebih fungsinya Sebagai informasi Dan untuk hiburan Oke okay? Kira-kira itulah topik kita Tentang berita untuk hari ini Semoga teman dapat memahami Topik ini dengan baik See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh